Halo guys, sekarang saya lagi ada di Desa Betung. Jadi hari ini saya mendapat kesempatan untuk datang di salah satu wisata lokal yang ada di desa ini, yaitu pacu sampan tradisional di Desa Betung. Ini yang ke-7 di tahun 2019. Dan akhirnya saya bisa sampai di sini setelah 3 tahun di Riau saya belum sempat ke sini. Dan ini adalah kali pertama saya ke Desa Betung untuk menyaksikan acara pacu sampan tradisional yang ke-7. Nah, ini lihat ini danaunya. Jadi kita udah lihat, nah itu ada orang lagi main pacu sampan. Ramai. Jadi nanti akan saya bagi informasinya di sini, yaitu pacu sampan tradisional yang ke-7. Ibu tahu lagunya kan?
Halo guys, sekarang saya lagi ada di Desa Betung dan saya sekarang lagi sama Pak Darman. Bapak ini adalah Kepala Desa Betung. Jadi Pak, untuk kegiatan panci sampan tradisional ini kan udah yang ke-7. Yeah. Nah, untuk kedepannya nanti apa harapannya agar wisata ini terus berjalan? Ya, semoga dengan adanya event ini, semoga kunjungan wisata tetap bertambah sehingga menambah dari income masyarakat itu sendiri. Kemudian untuk hingga saat ini Pak, apa yang sekiranya perlu ditambah, entah itu dari fasilitas ataupun hal lain yang tentunya mendukung wisata panci sampan tradisional? Oke, sementara memang kita untuk kedepannya tetap fasilitasnya akan kita lengkapi secara berangsur-angsur sehingga nanti menambah minat kunjungan terutama mungkin ke Danau Betung ini. Gitu. Nah, itu tadi sekilas perkenalan dengan Pak Darman selaku Kepala Desa Betung Kabupaten Pelalawan. Sampai jumpa lagi ya Pak. Dadah.